الحمد لله الحمد لله ناصر المجاهدين وقامع الطغيان والمستبدين وقاهر المحتلين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرسول الأمين القائد المجاهد الشهيد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد حنين جماعة جمعتين. إن شاء الله منامل الكتاب تسموها رحمة الله سبحانه وتعالى Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Agung kepada Rasul penutup seluruh risalah para nabi dan rasul. Dialah Allah yang telah menurunkan firman-Nya Syariat tentang jihad fi sabilillah. Salah satu hikmah dari adanya jihad fi sabilillah diungkapkan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 40. Alladheena ukhrijoo min diarihim bighairi haqqin illa ay yaqooloo Allah. Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya Tanpa alasan yang hak, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami adalah Allah," itu sudah cukup untuk menjadi alasan kewajiban kita untuk berjihad. Visabilillah membela tanah air dan membela harga diri orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terusir dari kampung halamannya. Banyak orang yang tidak mengerti tentang syariat jihad, tapi mari kita baca ayat ini dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaula dafullahi an-nas ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami' wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsiran Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Kalau seandainya Allah tidak mengatur tidak mewajibkan syariat jihad di jalan Allah sebagaimana yang dia turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia menyatakan lahud dimatsawam Tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Walayan suran Nallahumayyan suruh. Inna Allahalakawiyun aziz. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Dan sungguh Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kita ditunjukkan di hari-hari ini bagaimana menjalankan kewajiban syariat jihad yang betul di atas muka bumi ini sebagaimana yang dipraktekkan oleh saudara-saudara kita di jalur Gaza di Palestina. Mereka mengangkat senjata, mereka melawan agresor Israel bukan karena main-main. Bukan karena hobi perang. Bukan karena ingin menghabiskan anggaran untuk mencoba persenjataan terbaru yang diproduksi oleh negara-negara barat, Saudara. Bukan mereka mengangkat senjata melawan agresor. Setelah 76 tahun diisolasi dari dunia. Diembargo oleh masyarakat internasional. Secara zalim. Diusir dari tanah kelahiran mereka. Mengungsi jutaan orang pada saat Nakbah tahun 1948 sampai kini detik ini sudah puluhan ribu nyawa orang-orang yang tidak berdosa di jalur Gaza mereka adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka yang berteriak dan menjerit di mana saudara-saudara kami umat Islam ini di seluruh dunia yang jumlahnya 2 miliar ini Apakah mereka hanya bisa mengirimkan setetes air? Apakah mereka hanya bisa mengirimkan bahan pokok makanan? Apakah mereka hanya bisa mengirimkan sebagian obat-obatan? Apakah mereka hanya bisa mengirimkan tenda-tenda, peralatan medis yang itu semua pun dicegat oleh pasukan Zionis dan tidak sampai kepada mereka? الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ربنا الله kalau saudara tidak kenal bagaimana jihad dijalankan oleh Nabi SAW karena kita terpisah jarak kita seribu hampir 1.500 tahun dengan kehidupan Nabi maka saudara boleh lihat jihad yang ada di jalur Gaza ini bagaimana dulu begitu mulia ditegakkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <tuh> Kalau tidak ada syariat jihad, maka rumah-rumah ibadah dirobohkan. Itu yang dilakukan oleh penjajah Israel. Sudah lebih dari 800 masjid. Puluhan gereja yang ada di jalur Gaza. Hancur dihancurkan oleh serangan brutal tentara Zionis, Dimana di mana rumah di rumah-rumah Allah itu disebutkan nama Allah. Maka, tujuan disyariatkannya jihad visabilillah itu adalah untuk menghentikan agresi, menghentikan keganasan orang-orang yang tidak mengenal bahasa perdamaian. yang mereka tahu hanya bahasa kekuatan. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita harus bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berinfak di jalan Allah. Wanfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Isra' al-Baqarah ayat 195 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Memerintahkan kepada kita orang-orang beriman Wahai orang-orang beriman Kalian tidak hanya aku perintahkan untuk berperang Menghentikan kejahatan musuh di ayat sebelumnya waqtuluhum haitsu wa akhrijuhum min akhrajukum wal fitnatu ashaddu qatl hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah fa fala udwana tidak hanya ayat tentang jihad tidak hanya ayat tentang memerangi orang-orang yang memerangi kalian karena agama dan mengusir kamu dari tempat kelahiranmu tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita wa anfitu fi sabilillah. Ayo orang-orang beriman. Kamu yang tidak berjuang, tidak mengangkat senjata. Apa yang mesti kalian lakukan? Apakah hanya menonton? Apakah hanya menangis? Apakah hanya duduk di pinggir lapangan? Lalu meneriakkan sorak-sorai kalau ada musuh yang mati ditembak oleh para mujahidin kita kita bergembira kalau ada pemimpin pergerakan perlawanan Palestina yang tewas dibunuh oleh Zionis lalu kita kemudian bersedih meraung-raung apakah cukup hanya itu tidak kata Allah wa anfiqur fi sabilillah berinfaklah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala keluarkan danamu Keluarkan keuanganmu, sisihkan sebagian hartamu. Bukan hanya infak itu dalam pengertian kita membantu menyumbang pembangunan masjid, memberikan santunan untuk anak yatim, untuk janda, memberi makan fakir miskin, membangun fasilitas sosial, fasilitas umum. Bukan hanya itu, Allah perintahkan infak di jalan Allah. Maksud dan makna pertama yang dituju adalah untuk mendukung perjuangan orang-orang yang sedang berjihad di medan laga, di medan pertempuran. Karena orang perang itu melawan agresor, mereka bisa melawan musuh, menyakiti musuh, membunuh musuh, bukan dengan melempar koin uang, bukan dengan melempar buah kurma apalagi melempar kaos di tengah jalan tidak Perjuangan jihad fisabilillah itu memerlukan senjata Senjata dibeli dengan uang bukan dengan pasir Saudara Maka Allah perintahkan kita wa anfiqu fisabilillah untuk apa sih Kita repot-repot mendukung orang yang berjuang di jalan Allah itu untuk menjaga kehormatan harga diri kita, untuk menjaga umat ini agar tidak binasa maka Allah Taala menyatakan walatulku tahlukati Ayo wa orang-orang yang beriman. hai orang-orang yang aku perintahkan kalian untuk berinfak mendukung perjuangan jihad di, di jalan Allah Taala. Aku perintahkan kalian untuk berinfak ini apa? supaya apa supaya kamu tidak menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan artinya apa Allah ingin mengatakan ingin memberikan pesan kuat kepada kita kalau anda tidak mau berinfak di jalan Allah mendukung perjuangan para mujahidin maka kalian akan ikut binasa kalau kalian bakhil kalau kalian hanya peduli kepada urusan perut kalian sendiri, Kalian hanya peduli kepada urusan keluarga sendiri. Kalian hanya memikirkan dunia kalian sendiri dan tidak peduli apa yang terjadi pada para mujahidin, dan tidak pernah mau berinfak di jalan Allah untuk mendukung perjuangan mereka. Maka, kalian akan membinasakan dan menjatuhkan diri kalian sendiri dalam kebinasaan. Pernah satu waktu, ketika... Pasukan muslimin mengepung Konstantinopel di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Angkatan laut, angkatan perang laut pertama yang dikirim oleh umat Islam mengepung Konstantinopel, Anda jangan mengira itu baru terjadi pada abad ke-15. Itu sudah terjadi di abad ke-7 Masehi. Di masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, dia mengirimkan armada laut pertama setelah menaklukkan Siprus. Umat Islam menaklukkan Siprus di masa Utsman bin Affan, lalu kemudian pulau Siprus itu menjadi pangkalan militernya umat Islam untuk memantau wilayah-wilayah yang ada di pantai Mediterania untuk menjaga agar Baitul Maqdis agar Masjidil Aqsa, agar bumi Palestina aman dari serangan-serangan orang-orang asing yang berasal dari Eropa yang matanya selalu tertuju ingin merebut Baitul Maqdis. Dari Siprus itulah Pangkalan militer umat Islam, kemudian berangkat armada laut itu menuju Konstantinopel. Ketika pengepungan di darat, ada seorang pasukan dari sahabat Nabi SAW yang gagah berani. Dia maju sendirian, dia melabrak, kemudian menerabas barikade pasukan Romawi Timur yang sedang berjaga-jaga. Di perbatasan Konstantinopel, dengan kekuatannya, dia menerobos barikade itu. Dia masuk dan banyak membunuh tentara-tentara musuh. Lalu kemudian, dia kembali lagi ke barisan kaum Muslimin. Sampai sebagian pasukan orang Islam ini bergumam, berkata, "Oh begitu hebatnya, tetapi sayang, khawatir kalau kita melakukan seperti itu, kita akan binasa." maka mereka menyebut ayat wala tulku bi aidikum ila tahlukah hai orang Islam hai orang beriman jangan kamu jerumuskan dirimu dalam kebinasaan lalu kemudian Abu Ayyub Al Ansari seorang sahabat senior Nabi SAW yang usianya pada saat itu 93 tahun sudah tua renta sakit-sakitan tetapi dia memaksa untuk ikut dalam Ekspedisi pengepungan Konstantinopel di masa Muawiyah bin Abi Sufyan melihat kejadian itu. Dia lalu menegur orang-orang yang mengatakan demikian, "Apa yang kalian pahami dari ayat itu salah? Bukan menerabas barikade musuh, itu lalu kemudian Anda artikan sama dengan menjerumuskan diri dalam kebinasaan, tetapi yang dimaksud dengan ayat itu." turun kepada kami orang-orang ansar sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang sudah reda stabilitas politik di Madinah sudah tegak tidak ada lagi serangan-serangan dari kaum musyrikin Makkah maupun dari orang-orang badui di Jazirah Arab tidak ada lagi permusuhan orang-orang Yahudi karena mereka sudah kalah dan diusir oleh Nabi dari keluar-keluar dari Madinah. Maka ketika itu kami berkata, alangkah baiknya kita kembali kepada keluarga-keluarga kami. Islam sudah menang, Islam sudah jaya, Islam sudah stabil, banyak pengikutnya. Maka kita harus kembali memikirkan nasib keluarga kita karena kita beberapa tahun bersama Nabi SAW tidak sempat memikirkan keluarga. Jarang kita berkumpul dengan keluarga, dan kita tidak bisa memberikan nafkah berlebih kepada keluarga kita. Kenapa? Karena perekonomian keluarga kita. Planning perencanaan finansial keluarga-keluarga Ansar lebih dari 50% belanja mereka sepanjang tahun itu diberikan untuk perjuangan Islam bersama Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Ayyub mengatakan demikian. Kalau gitu kita kembali ke rumah-rumah kita. Kembali kita berikan nafkah yang banyak kepada keluarga kita. Maka Allah turunkan ayat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsin. Hai orang-orang beriman. Hai orang-orang ansar yang kalian hendak berpikir akan kembali kepada keluarga. akan kembali menikmati hidup bersama keluarga kalian. Menikmati hasil jerih payah penghasilan pendapatan kalian. Kalian akan enak-enak ongkang-ongkang kaki di rumah. Ketahuilah itu tidak akan baik buat kalian. Tetaplah kalian waspada, tetaplah kalian wajib untuk berinfak di jalan Allah. Karena kalau kamu tidak berinfak di jalan Allah, kalau kamu tidak ada menyisihkan anggaran belanja kalian untuk defense untuk pertahanan, untuk menjaga kedaulatan negeri Islam ini, maka kalian semua yang akan binasa. Masyarakat muslimin Allah Ta'ala. Sekarang kita menghadapi situasi yang sangat sulit. 400 ribu masyarakat yang ada di Jabalia, di Gaza Utara, terkepung dalam pengeboman Israel. Sudah 19 hari jatuh korban yang syahid lebih dari 770 orang. Rumah sakit Indonesia saja yang ada di sana sudah dibakar, dihancurkan oleh Zionis. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa keganasan, kekejaman, kejahatan perang yang dilakukan oleh Zionis Israel ini. Saya ingin mengingatkan kita semua kalau Islam mengajarkan kepada kita syariat yang namanya jihad itu. Jihad itu adalah untuk membela kehormatan manusia. Jihad adalah untuk menjaga kebebasan orang beragama menjalankan agamanya sehingga rumah-rumah ibadah tidak dihancurkan. Itulah syariat jihad. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُهُمْ فَشُدُّ الْوَثَاقِ فَإِمَّا مَنْ نَمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضْعَ الْحَرْبُ أَوْ زَارَهَا Perang dalam Islam itu akan ada akhirnya. Tidak akan ada aturan dalam syarat Islam ini mengizinkan kita untuk melakukan pembumi hangusan. Islam tidak mengizinkan kita membunuh Laki-laki yang bukan kombatan. Islam tidak mengizinkan kita membunuh perempuan, apalagi anak-anak kecil. Islam melarang kita untuk mencabut dan menebang pohon, serta membakar kayu-kayu atau menenggelamkan kayu-kayu itu. Islam juga mengharamkan kita untuk melakukan gulul. Gulul itu apa? Nyopet, merampas harta benda yang dimiliki oleh korban dari pihak musuh. Haram untuk kita menjarahnya. Maling ketika sedang berperang, berjihad di jalan Allah. Kalau ada orang Islam mengambil harta, jarahan orang yang dibunuhnya dalam perang suci, perang sabir. Maka dia bukannya mati syahid, dia nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diharamkan oleh Allah dari dari surganya. Itulah Islam. Tapi kalau kita lihat perilaku musuh-musuh Allah yang tidak kenal peri kemanusiaan karena memang di dalam agamanya tidak ada kata peri kemanusiaan. Tidak ada dinilai, diajarkan nilai-nilai kemanusiaan itu. Mereka melakukan genosida dan perang bumi hangus saat ini di jalur Gaza sebagaimana dikatakan oleh banyak pengamat baik pengamat politik, pengamat militer, pengamat sosial keagamaan, Israel melakukan itu semua adalah merupakan bagian dari rangkaian strategi ideologi dia sebagai Yudaisme. Ideologi Yahudi itu memang mengajarkan banyak sekali contoh ayat-ayat di dalam Taurat yang mengandung elemen kekerasan dan tidak kenal ampun terhadap musuh. Kita boleh banyak mendapatkan fakta-fakta ini dari kitab Tauratnya, dari Talmudnya, dari tanahnya, dari misalnya kitab Yosua Ayat 1, 6, 16, 21, 22, dan seterusnya. Di mana praktek bumi hangus itu dilakukan dan diizinkan. Membunuhi anak-anak, laki-laki, perempuan, semua tidak tersisa. Dan mereka menghanguskan, menghancurkan 60 kota itu ketika mereka berkuasa di atas muka bumi ini. Ketika perang. Dan saudara tahu, Sejarawan Barat mengatakan bahwa peristiwa kelam perang salib yang membunuh puluhan ribu umat Islam ketika tentara salib menaklukkan Baitul Maqdis Jerusalem itu pun mereka ambil inspirasinya dari kitab perjanjian lama alias Tauratnya orang-orang Yahudi dan peristiwa itu bagi Barat adalah peristiwa yang sangat memalukan berbeda dengan Islam ketika dia memerintahkan umatnya untuk berjihad membela diri, membela kehormatan, membela agama, membela tanah airnya tidak ada hukum perang hukum humaniter internasional yang lebih hebat dan lebih mulia daripada aturan Islam yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tegas menyatakan fa imman man ba'du wa imma fidaan hatta tadal harbu awzaraha. orang penguasa yang memimpin peperangan itu kata Allah subhanahu wa ta'ala dia bisa membebaskan mereka tawanan perang pilihannya hanya dua dibebaskan manan wa imma fidan atau mengambil tebusan hatta tadal harbu awzaraha, sampai perang itu selesai Berbeda dengan apa yang dipraktekkan oleh Yahudi Zionis saat ini. Rakyat sipil yang tidak berdosa, mereka yang menjadi tawanan-tawanan perang, mereka juga disiksa, ditahan, dipermalukan, dihancurkan harga diri dan kehormatannya, dan mereka dibakar hidup-hidup di tenda-tenda pengungsian mereka. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan taufik dan hidayah kita menjadi muslim kalau tidak ada umat Islam, kalau nggak ada syariat Islam di atas dunia ini, ini kita tidak bisa membayangkan dunia ini akan menjadi rimba seperti apa. Hanya dengan syariat Islam, hanya dengan keberadaan kita umat Rasulullah SAW, manusia ini bisa merasakan nilai-nilai kemanusiaan itu tampak jelas di depan matanya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah SAW dapat istiqomah, dapat senantiasa menunjukkan ajaran yang hak, ajaran yang sejati dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW untuk izul Islam wal Muslimin. Barakallah liwalakum fil Quran al Azim. Wa nafani wa bima fihi min al ayat wa dzikir al hakim. Aku lakukan ini, fاستغفر الله والغفور rahim. والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة الحمد لله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جله وهزم الاحزاب وحده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الصلاه والسلام عليك يا رسول الله أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد على عبدك ورسولك محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط بعلمك وخط بقلمك وعصاه كتابك رضى الله عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، وعلي بفضلك كلمه الحق الى يوم الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبيك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين